Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Teman-teman, pemirsa semua, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara menaikkan berat badan, menaikkan berat badan dengan mudah dalam 3 hari. Formula atau racikan pertama yang kita pakai adalah susu Denko. Teman-teman pernah dengar banget, katanya kalau lagi usaha menaikkan berat badan, bagusnya pakai susu Denko full cream. Dan yang bagus katanya susunya itu susu Denko. Jadi kalau mau program menggemukkan badan, harus pakai susu full cream dan rajin minum susu ini terus secara rutin dikonsumsinya. Tuangkan susu Denko secukupnya sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Susu Denko sendiri adalah merek susu anak yang populer sejak dulu. Susu Denko full cream dipandang sangat berbeda dari yang varian lainnya ya teman-teman. Susu ini dianggap memiliki kelebihan dalam hal menambah berat badan. Jadi orang yang punya tubuh kurus, kalau rutin minum susu Denko full cream ini, maka bakalan jadi gemuk. Entah ini mitos ataupun fakta, tapi terlepas dari kebenarannya, jika mengacu pada kandungan gizinya, memang sangat memungkinkan susu ini bisa menambah berat badan. Selanjutnya ya teman-teman, kita siapkan atau tuangkan sereal energen ya teman-teman. Tuangkan energennya secukupnya juga sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman yang mau menaikkan berat badan, ayo silahkan kita diskusi di forum ini. Silahkan teman-teman seperti biasa masukkan-masukannya ke dalam komentar. Mungkin ingin dibuatkan tips-tips kesehatan lainnya. Salah satu makanan yang instan yang sangat populer di Indonesia adalah energen sereal. Makanan energen sereal adalah jenis makanan yang biasa disantap waktu sarapan. Lalu teman-teman siapkan air ya teman-teman. Kita tuangkan air panas ke dalam gelas yang tadi sudah diisi susu Denko dan energen. Tambahkan air panas secukupnya sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita buat, minuman yang ingin kita konsumsi ya teman-teman. Aduk-aduk dahulu supaya tercampur rata. Yuk, yang punya masalah ingin menaikkan berat badan, silahkan diskusi di forum ini. Oke teman-teman, semoga tips yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.